otomotif DF4C. Warna biru, Doraemon disebutnya nih. Kenceng juga ini. Jumpa lagi di channel Kit Sugiarna. Selamat siang, selamat beraktivitas sahabat. Semoga diberikan kelancaran dan kemudahan senantiasa. Pagi yang sedikit berkabut ini, kami berada di atas tunnel 11 atau outlet tunnel 11 Gunung Pohong. Akan menyaksikan ada lokomotif yang bergerak ke arah outlet tunnel 11 ini. Terlihat masih jauh di ujung sana ada semacam lampu lokomotif. Mudah-mudahan benar lokomotif Doraemon. Ya, kondisi saat ini sedikit berkabut sehingga tidak nampak jelas untuk lokomotif yang ada di depan sana. Hanya terlihat ada lampunya, apakah membawa barang atau gerbong datar ataukah hanya lokomotif saja, belum begitu jelas. Pas terhalang oleh apa ini ya, pepohonan. Oke, sudah mulai terlihat di depan nampak lokomotif membawa satu gerbong datar di depannya, mendorong ini, bukan membawa ya. Oke, baru saja membunyikan klakson karena ada beberapa petugas di depan di sini yang mungkin sedang bertugas. Ya, lokomotif DF4C warna biru, Doraemon disebutnya nih. Kenceng juga ini. Oke, memasuki outlet tunnel 11 Gunung Pohong. Ini mau mengambil barang-barang mungkin yang ada di sekitar stasiun Padalarang. Oke, baru saja terlihat ya Doraemon atau lokomotif DF4C yang baru saja melewati tunnel 11 ini. Ya, kondisi tunnel ini memang sudah hampir finishing karena terlihat di depan sana sudah banyak kemajuan, baik dari kabel kelistrikan atau listrik aliran atas sudah mulai terpasang semuanya dan sudah lengkap sepertinya. Ini sudah ada kabel yang warna tembaga maupun warna perak sudah terpasang semuanya. Kemudian untuk sound barrier pun juga sudah nampak terpasang. Di sebelah kiri ini ada sound barrier hingga ke ujung sana. Dan pagar pengaman di sebelah kanan juga sudah terpasang. Mudah-mudahan ini bisa segera difungsikan ya. Menurut rencana informasi yang kami dapatkan, pertengahan tahun 2023 ini akan dilakukan operasional untuk kereta cepat Jakarta Bandung. Mudah-mudahan bisa terlaksana dengan lancar. Ya, karena terhalang oleh pepohonan ini ada semacam portal di depan tunnel 11 ini. Yang ada portal, kemudian di atas portal yang besar ini ada portal yang kecil. Ini untuk menahan kabel dari
pilar atau tiang listrik yang di luar itu, kemudian akan masuk ke tunnel karena di tunnel ini dipasangnya di atas tunnel ya. Oke, jadi dari yang lebar menyempit. Oke, di depan juga nampak beberapa petugas yang sedang asik mengerjakan, kurang tahu apa yang dikerjakan ini. Sepertinya sound barrier gitu ya, masih ada semacam dinding sound barrier yang di bawah. Ya, suasananya cukup nyaman di sini. Ini di atas tunnel seperti ini. Sana ada gunung-gunung yang dipenuh dengan perumahan, pemukiman. Kemudian di sebelahnya itu juga ada perumahan-perumahan lagi yang di atas gunung itu. Jadi dikelilingi perbukitan atau pegunungan ini. Oke, di depan di sini ada untuk warung-warung kopi. Kemudian ini juga dipakai untuk nongkrong nih kalau sore hari ya. Ini kebanyakan dipakai untuk nongkrong di sini. Enggak ke arah sana. Oke, suasana sangat nyaman untuk sekedar refreshing. Oke, sekian dulu informasi sekitar tunnel 11 dan berlalunya lokomotif Doraemon yang terus saja melewati tunnel ini. Tetap semangat, salam sehat, sukses selalu. Terima kasih telah menonton video ini. Bantu like, subscribe, dan share ya.